Halo, selamat pagi Kakak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa nih, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya Oke, kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia. Oke, hari ini Kakak Bunda seperti biasa edisi super murce. Kakak Bunda wajib gercep ya Kakak Bunda ya. Yang pertama, wih, ada clutch Kakak Bunda dari COC ya. Ada clutch Kakak Bunda dari si Coach ya Kakak Bunda ya. Untuk ukurannya dia panjangnya di 31 ya, panjang 31, tingginya 22 ya, panjang 31, tingginya 22. Oke. Dia looknya seperti ini, Kakak Bunda bisa lihat. Warnanya dia warna hitam Kakak Bunda, dan ini sudah ada ciri otentiknya ya, dia signature Coach. Bagian depan Kakak Bunda perhatikan, dia sudah lengkap dengan satu romber zipper. Kita lihat. Ini zippernya aman ya, tapi zippernya aman ya. Zipper YKK, bagian dalam furingnya masih bersih. Ini bersih, nggak pernah dipakai ya Kakak Bunda ya. Ini salah satu PL-an soalnya, PL-an otentik ya. Oke, ini bagian samping masih lengkap dengan mainan-mainannya. Bagian belakang, samping, bawah masih aman ya. Kita lihat zipper, zippernya aman. Ya, zippernya aman. Oke, zippernya aman. Di bagian dalam Kakak Bunda perhatikan puring-puringan semua masih aman. Di situ sudah ada embosan ya Kakak Bunda. Coach number serinya, number crate-nya lengkap ya. Di sini crate dan number crate-nya lengkap ya. Crate dan number crate-nya lengkap. Di sini ada 1-2 ruang ya. Yang ini made in-nya sebentar cari dulu ya. Made in-nya nah ini dia. Dia made in-nya Vietnam. Ya Kakak Bunda ya, ini made in-nya made in Vietnam, sudah lengkap dengan kereta kudanya ya. Made in Vietnam Kakak Bunda, ini sudah otentik zippernya YKK. Kalau ada yang mau aku kasih the best price aja lah ya. Tuh masih bagus, masih bersih, nggak pernah dipakai Kakak Bunda ya. Ini beneran otentik PL-an Kakak Bunda, jadi pemakaian pribadi tapi dibeli tapi nggak pernah dipakai ya. Aku kasih the best price aja, kalau ada yang mau di harga 450 ya, ini belinya jutaan, ku kasih 4,5. Aduh Kakak Bunda gercep buat suami ya. Yuk Kakak Bunda yang mau fix 450 langsung di screenshot 123 123 123. Lanjut. Ih, mini-mini Kakak Bunda, ada dompet dari Gucci ya, dari Gucci ya. Oke, kita lihat dulu. Ukurannya dia panjangnya 12, tingginya 10 ya. 12 dikali 10. Ih, lucu banget Kakak Bunda. Lihat dong warnanya baby pink, full kulit asli. Di sini sudah ada logo GG. Ini untuk slot-slot kartunya ya, slot-slot kartu depannya. Ini depan, samping, belakang juga masih aman, bawah-bawahnya aman ya. Kita lihat zipernya Kakak Bunda, zipernya kulit ya, zipper kulit. Nah, bagian dalamnya seperti ini Kakak Bunda. 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang, 4 ruang. Sudah ada tag-nya Gucci. Merinnya made in Italy ya, Gucci merinnya made in Italy ya. Number serinya lengkap ya Kakak Bunda nih, number serinya lengkap ya. Itu number serinya lengkap. Kalau ada yang mau aku kasih harga terbaik aja, ini sudah ciri otentik Kakak Bunda ya. Gucci made in Italy kemarin masih di harga 580, kalau ada yang mau aku kasih di 450 sale ambil. Aduh secakep ini Kakak Bunda gercep ya. Yuk Kakak Bunda yang mau boleh langsung screenshot 123 123 123. Lanjut. Wih, jumbo Kakak Bunda nih, jumbo ya. Ini kulitnya aduh bagus tebel begini Kakak Bunda. Ini dari Louis Vuitton. Louis Vuitton, Louis Vuitton ya. Sebentar aku ukur dulu. Oke, ukurannya dia panjangnya sebentar. Yang ini panjangnya 33 ya. Panjang 33, tinggi 26 ya. Panjang 33, tingginya 26 dari Louis Vuitton. Kulitnya bagus ya, kulitnya kulit bagus, kulit asli Kakak Bunda ya. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah ya. Kakinya ada 4 masih aman. Tali panjangnya lengkap ya, tali panjangnya lengkap. Nah, bagian dalamnya dia seperti ini ya. Di sini ada 1 ruang. Di sini ada 2 ruang ya. Bentar aku buka dulu. Bagian dalamnya Kakak Bunda
gitu. Dia memang kainnya seperti ini ya, kakak bunda. Udah dari sananya bahannya memang seperti ini. Di sini sudah ada tag-nya. Louis Vuitton Paris, made ini made in France ya. Ini lengkap lagi. Sebentar aku cek dulu ya, number serinya ada di mana? Ntar kakak bunda dicek dulu sama admin. Ada number serinya kok kakak bunda, bentar ya. Di dalam pocketnya itu kayaknya ada. Ada sih, nanti aja saya nambah bu. Oke, okay. Ya pokoknya ada ya kakak bunda, ini made in France. Cuman dia minusnya itu, ini bukan minus sebenarnya, memang bawaannya kainnya seperti ini modelnya kakak bunda ya. Ini khususnya lambiar aja, kemarin ini masih 900-an karena lihat kulitnya kulit gajah kakak bunda ya. Kalau ada yang mau kusel super ambiar ya di harga 550 ya, 550 ini dari harga kemarin kalau nggak salah 920 atau 930, ku kasih di 550 kulitnya sebagus ini kakak bunda, gercep ya, kusel ambiar ya. Yuk kakak bunda yang mau langsung screenshot 123 123 123. Ih lucu kakak bunda, Gucci cakep ya. Ukur dulu panjangnya 36, tingginya 21. Ini unik ya kakak bunda, dia modelnya hanya di jinjing aja, nggak ada tali panjang, memang nggak ada cantelannya, tapi bawahnya lihat dia bawahnya bulat. No, bawahnya bulat, lucu ya. Gucci kanvas, terus mainannya juga cantik nih mainannya ya. Oke, ini bagian depan ya, ini dia ada pemakaian di sini ya, bagian depan, samping, belakang. Kita lihat zipernya aman ya, zipper aman samping bawah ya. Ini kulit, lihat ini kulit ya, top handle-nya kulit. Mainannya lucu tuh kakak bunda ya, mainannya lucu nih. Ini mainannya ada pitanya GG ya. Ini kita lihat dalamnya seperti ini ya, dalamnya seperti ini, zipper cek. Oke. Zippernya ini oh ada ya. Oh ini kakak bunda ya, number serinya ya. Kalau ada yang mau ini nih number serinya ya, udah ketemu tuh. Ya lengkap dengan number seri, aku udah potong 50% lebih ya kakak bunda, kalau ada yang mau langsung di gercepin aja ya. Nah yang ini tar, ini tapak zippernya udah Gucci ya, tapak zipper Gucci, yang ini tapak zippernya Gucci ya tuh. Nggak udah ya, tapak zipper Gucci ya, jadi luar dalam Gucci, puringnya dia sudah Gucci ya. Oke, okay. Terus kita lihat dalamnya bersih, dalam bersih, puring-puring semua sudah Gucci-Gucci, 1-2 pocket. Di belakang lengkap dengan satu lembar zipper. Ini juga zippernya udah Gucci ya. Di sini sudah ada tag-nya Gucci, made in-nya made in Italy, number serinya lengkap. Number seri lengkap Gucci made in Italy. Ya, aku kasih the best price aja, lucu. Ih, lucu banget ya, lucu kakak bunda tuh. Ya Gucci ya, made in Italy, number seri lengkap, zipper semua sudah Gucci. Biasanya berapa aku jual? 700-an. Kusel ambiar aja ya kakak bunda, kalau ada yang mau di 390 aja. 390 kakak bunda, made in Italy, semuanya aman, gak ada minus sih ini ya. Aku kasih harga terbaik aja 390 ya. Yuk kakak bunda yang mau langsung difikskan 123 123 123. Oke. Oh iya, sebelum aku akhiri ya kakak bunda ya, jangan lupa kakak bunda untuk di order balsamnya dong, pastinya dari My Collection ya. Ini bagus banget untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting apa? Untuk anti jamur, anti rayap, anti bakteri ya kakak bunda ya. Jadi kalau ada yang mau kakak bunda, boleh banget langsung di chat ke admin. Harga 75.000, belinya jangan cuma satu, beli minimal 2 kakak bunda buat stok di rumah ya. Cara pakai gampang banget, tinggal kakak bunda ambil sedikit aja ya seperti ini. Yang penting putih-putih udah nempel di spons, terus kakak bunda aplikasikan ke tasnya ya. Ini aku kasih contoh ya kakak bunda ya, ini dompet ya, contoh dompet, ini dompetnya bahannya kulit kakak bunda. Nah tinggal digosok aja seperti ini tuh, nanti dia kotorannya nempel di spons, lihat dong, langsung mengkilat kan. Ini warnanya Dove aja langsung kelihatan mengkilatnya ya. Oke, kalau ada yang mau kakak bunda, beli langsung 75.000 buat stok di rumah, beli minimal 2 pieces ya. Oke, terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tasnya, yang mau dompetnya, yang mau balsemnya, boleh banget kakak bunda langsung aja chat ke admin. Nomor adminnya udah ada di description box atau misalnya di judul. Biasanya di judul langsung sama admin udah ditulis nomor WA-nya ya kakak bunda ya. Terima kasih banyak ya kakak bunda semuanya. Selamat pagi, dadah.